Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Negeri Cibiru 06. Berikut adalah proses pengambilan kelulusan dan rapot tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Pertama-tama, orang tua siswa yang datang dilakukan pengecekan suhu tubuh. Apabila suhu tubuhnya bagus, maka orang tua siswa diperbolehkan untuk memasuki area sekolah. Selanjutnya, orang tua siswa mengisi daftar hadir yang dicatatkan oleh petugas. Orang tua siswa diarahkan untuk mencuci tangan dengan sabun yang disediakan di sekolah. Kemudian diarahkan ke ruang kelas yang sudah ditentukan oleh sekolah. Orang tua siswa berada di ruangan dengan jumlah yang ditentukan. Dan selanjutnya orang tua siswa mengambil rapot secara bergiliran. Setelah proses pengambilan rapot selesai, maka orang tua siswa meninggalkan area sekolah dengan mencuci tangan kembali. Terima kasih, demikian pengambilan rapot di SDN Cibiru 06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.